Jalan yang longsor berada di Jalan Kabupaten Desa Mahanggin, Kecamatan Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan. Longsor disebabkan tingginya curah hujan yang menyebabkan dinding tebing sisi jalan longsor dan menutup badan jalan. Sedikitnya 3 titik longsor yang menutup jalan tersebut dan membuat akses sempat terputus pagi hingga menjelang sore. Jalan yang tertimbun material longsor merupakan akses utama menuju 3 desa, yakni Desa Mahanggin, Datar, Desa Pedagan. Yang titik pertama sekitar 2 meter, panjang 20 meter. Itu akibat apa itu, Pak? Hujan deras ini? Akibat hujan deras semalam. Jadi sempat terputus ya? Sempat terputus sampai sore, dari pagi. BPBD Oku Selatan menurunkan satu alat berat untuk membersihkan material longsor. Ya, untuk saat ini bisa kita lihat di belakang, kita sudah menurunkan satu unit alat berat, yaitu loader, yang sekarang sedang bekerja dari pagi hingga sore hari ini. Ini diakibatkan oleh curah hujan tingginya yang cukup tinggi tadi malam, sehingga material longsor jatuh ke jalan. Setelah dilakukan pembersihan jalan keluar masuk menuju 3 desa, kembali bisa dilintasi kendaraan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.